Kita coba cocol pakai gula durian. Oke, jadi ini sudah ada roti bere khas Bugis atau roti beras artinya. Ini kalian bisa lihat di sini, terima pesanannya juga. Ini lokasinya yang ada di Pasar Todopuli. Jadi bukanya itu mulai pagi-pagi sekali. Jam 6 pagi sudah mulai jualan ibunya. Seperti ini penampakannya, ini masih panas. Dan ini ada gula, ini gula merah buat cocol-cocol, tapi ini yang ada huruf D, gula merah rasa durian guys. Kalau yang nggak ada tulisannya itu gula merah biasa. Jadi ini harga roti berasnya 1.001, gulanya itu dijual terpisah, ini 5.002. Kalau yang gula biasa 5.003 guys. Langsung aja kita cobain. Jadi ini tampaknya seperti serabi khas Bandung guys, tapi ini khas Bugis, tampaknya lebih kecil dari serabi. Ini namanya roti beras, masih panas.
Nih. Kita cobain dulu ini adonannya seperti apa. Teksturnya lebih kenyal dan agak sedikit manis. Kita coba cocol pakai gula durian. Mantap. Jadi memang cocok pakai gula seperti ini, guys. Salah satu makanan khas Bugis yang sudah jarang ditemukan di Kota Makassar dan sekitarnya. Hanya ada di pasar-pasar tradisional. Mantap. Sarapan pakai ini mantap pagi-pagi. Udah rasa durian. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka di like, share, dan tekan tombol subscribe-nya. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.